bersama saya kembali Indra Channel di channel YouTube kami. Kali ini kita kedatangan sebuah barang apa coba? Ini katanya handphone paling laris di Lazada, udah jualnya kayak kacang. Cara singkirkan. Ini adalah Motorola Moto G5 S Plus. Ini kemasannya kan. Yang saya dapatkan ini adalah yang warna lunar grey maksud saya. Moto G5 S Plus. Lunar grey ya. Nah ini yang lalu ini dia memiliki 5,5 in Full HD 1080 pixel, 5,5 in Full HD 1080. Oh ini bahasa Indonesia nya ya. Prosesor Octa-Core 2.0 GHz, 32 GB storage, dan kamera belakang dual 13 megapiksel ganda. Emang di sini jualannya itu kamera belakangnya ya Gan ya. Dua kamera belakang memberikan Anda kemampuan untuk mengambil foto layaknya profesional, di mana wajah terlihat jernih dan menonjol karena latar belakang yang dikaburkan secara menawan. Sentuh pembaca sidik jari untuk membuka kunci ponsel dengan cepat. Selain itu, teknologi NFC memungkinkan Anda melakukan pembayaran nirkabel di toko-toko yang berpartisipasi. Oh, ini ada NFC-nya kan? Sama ada fingerprint sensor. Ini segelnya udah dibuka sebelumnya di toko kan? Tapi ini coba unboxing-unboxingan aja ya. Coba kita buka device-nya. Apa yang kita dapat? Tara. Ini dia Moto G5 S Plus. Ini device-nya cakep kan? Lihat. Di sini ada mic. Ada port J charger 2.0 micro USB. Ada lubang speaker. Sisi sebelah kanan handphonenya itu ada bagi penyimpanan micro SD dan kartu SIM yang hybrid. Sini atasnya ada port jack 3,5 mm. Sebelahnya ada volume rocker down and up sama volume power 13 megapiksel, 3000 mAh baterai, 5,5 in 1080 pixel, 2.0 GHz octa-core, SD card, fingerprint sensor. Belakang ada modul kayak orang tersenyum ya. Ini dual LED flash sama dual kamera, lambangnya Motorola. Hello Moto. Ini kita akan kletek ya kan. Kita akan coba hidupkan device-nya. Sebelum kita hidupkan device-nya, tunggu dulu. Kita lihat kelengkapan apa yang ada di dusnya. Ini ya kan, tadi ini ada HP-nya. Ini ada kitab-kitab. Readme. Oh, ini petunjuk penggunaannya. Ada pakai bahasa Inggris sama pakai bahasa Indonesia. Ini HP garansi resmi ya kan ya. Ini apa ya?
keselamatan, peraturan dan hukum, safety, regulasi dan legal. Oke, diproduksi oleh PT Tridharma Kencana, Serang, Indonesia. Untuk PT Lenovo Wisma BNI Jakarta, Jenderal Sudirman Kafling Jakarta. Made in Indonesia, kan. Tempat-tempat untuk service centernya ya kan. Coba di mana aja, ada Jember, Pati, Pontianak, Unicom, Tangerang, Bogor, Padang, Semarang, Yogyakarta, Solo, Kediri, Pekalongan, Tasikmalaya. Tasikmalaya ada kan. Surabaya, Palembang, Malang, Antop, Prapa, Mitra Care, Jakarta, Bekasi. Lumayan lengkap ya service centernya kan. Setelah kita ada nota pembeliannya. Harganya beda-beda kan itu. Ada handsfree, ada kabel data USB tipe 2 atau micro USB, kepala charging. Nah, ini keistimewaannya di sini, dia udah support turbo power ya, pas chargingnya ala-ala Motorola. Dan ini terakhir ada SIM tray ejector. Kita masukin lagi aja nih ya. Kita akan hidupkan device-nya. Ini HP udah saya coba ya kan ya. Motorola. Gambarnya Indonesia banget ya kan.